Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar pemirsa? Sisma TV kembali hadir menyapa Anda hari ini. Kami akan menghadirkan kabar terbaru dari lingkungan Sekolah Islam Sabilillah Malang yang tentunya menarik, aktual dan menginspirasi para pemirsa Sisma TV. Bersama saya Iva Yohan. Let's go check this out. Dalam era ketidakpastian global, pemimpin negarawan menjadi sosok yang sangat dibutuhkan dalam mengemban tugas kepemimpinan tingkat nasional. Pembelajaran pemimpin negarawan menjadi kunci utama dalam membentuk pemimpin-pemimpin yang akan menghadapi tantangan global di seluruh dunia. Sekolah Islam Sabilillah Malang mempunyai program pembentukan dan penguatan karakter yang dikemas dalam program pemimpin negarawan yang akan mencetak siswa Sekolah Sabilillah menjadi anak yang tegas, sigap, disiplin dan juga memiliki profil pelajar Pancasila. Secara eksklusif, Sisma TV akan menunjukkan kegiatan pengukuhan pemimpin negarawan yang berada di gedung lapangan utama pemimpin peradaban dunia Sekolah Islam Sabilillah Malang. Berikut liputan. Ditirukan. Begitu Pak Dwi belum bilang berikrar, berikrar. Semuanya langsung mengikuti. Berikrar. Sambil jadinya dikirikan. Coba Pak Dwi bilang. Berikrar. Berikrar. Oke, diulang. Berikrar. Berikrar. Satu. Satu. Ini tetap di sini. Satu. Satu. Nanti ada suara tembakan. Dua. Memenuhi kewajiban. Ditirukan. Bunyi darnya itu tembakan. We'll be right back.
Nah, seperti ini, pada saat seperti ini, ayah bundanya akan menghampiri anak.
Paris. Pimpin pasukan kepada komandan upacara. Teruskan. Lurus. Abor, rutan 1, siap. Rutan 2, siap. Rutan 3, siap. Rutan 4, siap. Rutan 5, siap. Acara pembukaan pemimpin negarawan Sekolah Islam Sabilillah Malang World Class Islamic Education Sekolah Pemimpin Peradaban Dunia Sabtu 14 Oktober 2023 siap dilaksanakan. Laksanakan. 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 Gerak. Tiga. Langkah ke depan. Kerjakan. Bendera, siap!
2023-2024. Bismillahirrahmanirrahim. Atas dasar keyakinan bahwa ada min fadli Rabbi, semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 saya Profesor Dr. Ibrahim Bafadal Magister Pendidikan selaku Direktur Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang mengukuhkan siswa kelompok A kelas 1, kelas 7, dan kelas 10 Sekolah Islam Sabilillah Malang Siswa Sekolah Pemimpin Peradaban Dunia tahun pelajaran 2023-2024 sebagai berikut. 1. Ananda Balkis Kalista Novalin Rabbani, siswa kelompok A TK Islam Sabilillah Malang. 2. Ananda Rafasha Hanif Zaki Kusuma, siswa kelompok A TK Islam Sabilillah Malang dan seterusnya. 3. Ananda Naura Hatija, siswa kelas 1 SD Islam Sabilillah Malang. 4. Ananda Muhammad Ali, siswa kelas 1 SD Islam Sabilillah Malang dan seterusnya. 5. Ananda Kilaiko Safa Zamzaman, siswa kelas 7 SMP Islam Sabilillah Malang. 6. Ananda Muhammad Danish Rafasha, siswa kelas 7 SMP Islam Sabilillah Malang dan seterusnya. 7. Ananda Lula Aliyah Adilian, siswa kelas 10 SMA Islam Sabilillah Malang Wadik School Sistem Pesantren. 8. Ananda Abdillah Najib Ibnu Sumarto, siswa kelas 10 SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School Sistem Pesantren dan seterusnya. Semoga Allah selalu meridhai Ananda untuk menjadi calon-calon pemimpin peradaban dunia yang agamis, Qurani, negarawan, saintis, multilingual dan penuh dengan prestasi. Amin ya Rabbal Alamin.
mana? Yang belakang sendiri. Panggilan. Kok yuk gak mendung? We'll be right back.
kanan, kiri, gerak. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Effendi, Kasubag Pembina Pemimpin Negarawan Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang. Alhamdulillah pada hari ini, Sabtu 14 Oktober 2014, dari lapangan utama Pemimpin Peradaban Dunia, Kampus 2 LPI Sabilillah Malang, kita telah menyelenggarakan kegiatan pengukuhan Pemimpin Negarawan tahun 2023. Pengukuhan Pemimpin Negarawan tahun 2023 ini merupakan puncak acara dari kegiatan masa pembentukan karakter siswa baru untuk TK kelompok A, SD kelas 1, dan SMP kelas 7 telah dilakukan masa pembentukan karakter selama 1 bulan, dan SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School Sistem Pesantren telah dilakukan masa pembentukan karakter selama 3 bulan. Selama masa pembentukan karakter 1 bulan dan khusus SMA 3 bulan, Ananda diberikan materi-materi dengan luaran. Satu, Ananda bangga sebagai atau telah bergabung dengan Sekolah Islam Sabilillah Malang. Yang kedua, Ananda memahami sistem pendidikan Islam Sabilillah Malang. Yang ketiga, Ananda menunjukkan perilaku dan berakhlak mulia. Yang keempat, Ananda mampu mempraktekkan kegiatan ibadah. Yang kelima, Ananda bisa tampil prima, profesional, dan terengginas, memiliki daya juang tinggi dalam menghadapi setiap medan tugas pembelajaran. Harapan ke depan, Ananda mempertahankan pengetahuan dasar, pemahaman, dan praktek-praktek akhlak yang baik ini. Minimal, Ananda bisa bersikap disiplin, tegas, tegap, sigap, dan mandiri. Selanjutnya, kita akan menyiapkan program-program lanjutan. Di antaranya adalah 1 bulan ke depan ada latihan kepemimpinan tingkat dasar, dilanjutkan dengan tingkat menengah dan tingkat lanjutan, serta setelah liburan kita akan membimbing Ananda melalui MPK, yaitu masa pemantapan karakter. Sekian, terima kasih. Semoga Ananda menjadi pemimpin peradaban dunia yang agamis, Qurani, pemimpin negarawan, saintis, multilingual, dan berprestasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabilillah we love. Sekolah Sabilillah, sekolah pemimpin peradaban dunia. Dari Gedung Peradaban Dunia, kali ini saya sudah bersama dengan salah satu Ananda TK Islam Sabilillah Malang. Selamat pagi Mama dan Ananda. Selamat pagi. Ya, ini namanya dengan Mas siapa ya? Maher. Mas? Maher. Oh, Mas Maher. Mas Maher ini tadi yang menjadi komandan dari TK Islam Sabilillah Malang ya? Betul. Gimana nih Mas rasanya menjadi komandan? Seru. Acara. Oh, seru banget ya. Acaranya keren nggak tadi? Keren. Keren banget. Baik, sebagai mama dari Ananda, Mas Maher gimana tadi, Ma? Melihat Ananda yang masih kecil mungil ini menjadi seorang komandan dari pemimpin negarawan. Masya Allah, rasanya takjub banget ya. Dan nggak nyangka ternyata Maher bisa. Wow, keren Mama ya. Persiapannya apa saja nih Mas sebelum ada pengukuhan dan menjadi komandan seperti ini? Persiapannya ya, kondisi tubuhnya harus fit. Jadi biasanya saya biasakan untuk tidur siang. Oh, gitu. Biar kalau besoknya dia disuruh jadi pemimpin, bertenaga ya Mas Maher ya. Siap Mas Maher ya. Kesan dari Mama sendiri
sendiri melihat program pemimpin negarawan bagi Ananda TK Islam Sabilillah Malang? Iya, luar biasa ya, karena di sekolah lain kayaknya nggak ada seperti ini. Dan memang kalau kita pakai tagline sekolah pemimpin peradaban dunia, kan memang anak-anak harus dibiasakan untuk menjadi disiplin, tegas, dan tentunya harus ada kearifan lokal ya. Wah, siap Mama, terima kasih banyak atas waktunya ya. Senang hati. Yang terakhir kita yel-yel TKIS ya. Oke, TKIS ceria. Terima kasih banyak. Baik pemirsa setia Sisma TV, hari ini saya bersama dengan salah satu Ananda SD Islam Sabilillah Malang beserta dengan ayahanda Bapak Dr. Handes Haji Muhammad Triwedianto MSI yang merupakan Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pertahanan. Baik, hari ini dengan Ananda siapa? Almira. Ananda Almira, kelas berapa ini Mbak Almira? 1D. Kelas 1C. Oke, Mbak Almira. Oh, kelas 1D Mbak Almira ya. Oke, kelas 1D. Mbak Almira, gimana sih satu kata deh buat acara pengukuhan pemimpin negarawan hari ini? Acara ini wonderful. Wonderful pemirsa. Baik, kalau dari Bapak sendiri perubahan apa saja sih Pak yang sudah terjadi di Mbak Almira, mungkin dari kedisiplinan dan lain-lain setelah kegiatan program negarawan ini? Satu, kemandirian ya. Di sini orang tua yang sekarang ini banyak disibukkan oleh kegiatan karirnya ya, itu kadang-kadang lupa di anak. Tapi dengan Disabilillah ini, anak-anak sudah minimal di awal itu kemandirian. Kedua, motivasi belajarnya lebih tinggi lagi. Ya, saya yakin dengan tema sekolah apa itu menuju ke peradaban, ini kan masalah kecerdasan dan kebudayaan dimik. Ini akan menjadikan suatu anak tuh pinter tapi punya sopan santun gitu loh. Ya, dan ini yang membanggakan saya. Dan ini merupakan yang anak-anak saya di sini. Anak saya yang nomor 2 itu angkatan kedua SD. Oh, alumni SD Islam Sabilillah Malang. SMP-nya itu angkatan pertama. Yang nomor 2 anak saya perempuan. Dan saya waktu itu jadi ketua MOS di SD, termasuk setelah itu SMP jadi ketua MOS. Dan alhamdulillah anak saya itu sekarang ini ngajinya juga pinter, khatam Al-Quran sudah berkali-kali, sekarang dokter. Wah, luar biasa. Ditugaskan di klinik Pondok Tebuireng. Ya. Jadi Ratna itu angkatan kedua. Ini yang luar. Kenapa saya, cucu saya juga di sini. Anak saya ini juga di sini lagi. Ya. Luar biasa. Tahu hasilnya, gitu. Udah tahu hasilnya. Jadi kalau udah tahu hasilnya mau mana lagi kalau nggak kesini gitu. Itu yang luar biasa. Siap, terima kasih banyak Bapak ya. Ternyata ya, sudah mulai dari angkatan kedua. Angkatan kedua di SMP angkatan pertama. Ya, luar biasa ya. Sekali Bapak ya. Berarti dengan program ini sangat merubah Ananda ya. Iya. Jadi merubah karakter anak-anak, kan di awal sudah dibangun building karakternya. Jadi kemandiriannya itu ada, itu yang terpenting. Belajar kemandirian. Ya, terima kasih banyak Bapak ya. Semoga Ananda Almira juga akan menjadi calon. Amin, 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 amin. Baik pemirsa Sisma TV, terima kasih banyak. Baik pemirsa Sisma TV, kali ini ada Ananda dari SMP Islam Sabilillah Malang bersama dengan kedua orang tuanya yang mengikuti pengukuhan pemimpin negarawan. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Bagaimana nih kesannya terhadap pelaksanaan pengukuhan pemimpin negarawan tadi pagi? Terus terang saya takjub sekali ya, luar biasa. Jarang sekali saya menemukan dari 3 putra saya ada acara yang memang seperti ini. Jadi kami melihat tadi mulai dari siswa TK, SD, SMP, SMA, semua saya sampai merinding ya rasanya melihat mereka didik seperti itu. Saya pastikan mereka pasti punya semangat yang tinggi dan itu sebagai bekal dari teman-teman siswa-siswa tadi itu menjadi seorang negarawan. Kedua, disiplinnya pasti juga dilatih sangat tinggi sekali dari gerakannya tadi, kekompakannya, bagaimana mereka menyerukan yel-yelnya itu sangat luar biasa sekali. Dari program untuk kepemimpinan ya tadi ya, kepemimpinan untuk peradaban dunia tadi itu, ini suatu embrio bagi anak-anak yang memang mereka itu baik yang mulai TK sampai dengan SMA dididik menjadi bagaimana mereka menjadi seorang pemimpin ke depannya nanti. Kami sangat berharap putra kami nanti di sini dan teman-temannya semua bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa dan itu juga bisa mengisi apa yang diharapkan dari dunia ini menjadi pemimpin peradaban dunia. Amin, amin.
Semoga langkah atau harapan dari Bapak dan Ibu kepada Ananda bisa tercapai sesuai amin, dengan misi sekolah kita ya. Amin, amin. Dari Ananda sendiri, Mas Aga, gimana tadi perasaannya setelah atraksi di depan orang tua nih, khususnya? Ya, bangga sudah bisa menampilkan terbaik. Bangga karena melihat yang terbaik. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sama-sama. Untuk pemirsa, terus saksikan Sisma TV Mendidik Memimpin Peradaban Dunia. Terima kasih banyak. Selanjutnya, saya bersama dengan Ananda SMA Islam Sabila Malang beserta dengan orang tua. Halo. Halo. Dengan Mbak siapa ini? Saya Bita dari kelas 10. Mbak Bita dari kelas 10 dengan Ibu? Amel. Ibu Amel dan? Ya, Ari. Bapak Ari. Baik. Mbak Bita sendiri, ada satu kata untuk program Pemimpin Negarawan Sekolah Sabila. Super. Oh, super. Oke. Okay. Kalau untuk mama papa sendiri, harapannya dengan adanya program Pemimpin Negarawan ini untuk Ananda apa ya? Ya, biar bisa lebih fokus kepada ibadah, kemudian agar tetap lebih berprestasi. Oke, okay. Siapa dari mama? Sudah semoga semakin berprestasi di Prestasi. Luar juga. Oke. Okay. Nah, kalau tidak salah Mbak Bita ini juga salah satu penyanyi juga ya di SMA Islam Sabila Malang. Maka dari itu, selain Ananda bisa mengasah soft skill sebagai penyanyi, juga tetap menjadi seorang pemimpin negarawan di masa depan. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di segmen selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, pemirsa Sisma TV, sekarang saya berada di Gedung Peradaban Dunia bersama dengan Ananda SMA Sabila Malang beserta dengan Mama. Bagaimana Mama setelah melihat Ananda tadi menjadi komandan barisan di program Pemimpin Negarawan? Masya Allah, saya terharu, saya bangga. Setelah sekian lama saya tidak bertemu, ternyata yang tadinya manja bisa membuktikan bahwa dia bisa memimpin, dia bisa percaya diri, Masya Allah. Semoga selalu istiqomah, bisa terjaga sampai nantinya, bisa sukses dunia akhirat, Insya Allah, amin. Sesuai dengan sabilillah sebagai pemimpin peradaban dunia. Baik, terima kasih banyak Mama ya. Sudah lama tidak bertemu karena di Ma'had Sabilillah. Betul, ya. Betul. Untuk Ananda sendiri gimana nih rasanya tadi menjadi seorang komandan nih? Cukup menegangkan dengan sakit-sakit yang tiap hari sudah terbayarkan hari ini. Alhamdulillah, tadi penampilannya sungguh luar biasa ya. Terima kasih Terima banyak kasih. Ya kepada Ananda dan Mama. Terima kasih. Pemirsa setia Sisma TV, itulah tadi rangkaian kegiatan pengukuhan pemimpin negarawan dari TK Islam Sabilillah Malang, SD Islam Sabilillah Malang, SMP Islam Sabilillah Malang, dan SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School Sistem Pesantren. Bagaimana? Seru sekali ya. Kita bisa melihat calon-calon pemimpin negarawan yang akan menjadi tonggak sejarah negara Indonesia. Mudah-mudahan tayangan Sisma TV tadi dapat menghibur para pemirsa di rumah untuk bisa beraktivitas bersama keluarga dan berquality time bersama kerabat. Saya Iva Yuan beserta kru Sisma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di liputan-liputan selanjutnya. I'll see you again. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisma TV, mendidik, membangun peradaban dunia. Terima kasih.